Saudara, serangan sekelompok pelajar SMK terhadap siswa SMA lain saat berpapasan di Jalan Peta Utara Kalideres Jakarta Barat Selasa siang memicu emosi warga sekitar. Serangan itu menyebabkan seorang pelajar SMA terluka di bagian jarinya. 5 pelajar SMK juga ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Rekaman CCTV ini menampakkan serangan yang dilakukan sekelompok pelajar SMK terhadap 2 pelajar SMA N95 saat mereka berpapasan di Jalan Peta Utara Kalideres Jakarta Barat. Sontak perbuatan gak bertanggung jawab dari sejumlah siswa SMK ini memancing emosi warga yang sempat mengejar dan menangkap sejumlah siswa. Sisanya berhasil kabur. Pas anak SMA 95 pulang ke rumah, tiba-tiba dari kelompok anak SMK PGRI 24 itu menyerang. Dari senjata militer yang sudah ditajemin. Terus kebetulan di lokasi warga setempat membantu mengamankan. Penyerangan ini menyebabkan salah satu pelajar terluka di bagian jari tangan akibat sabetan penggaris besi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 5 pelajar dibawa ke kantor Polsek Kalideres. Jadi melaporkan dari Jakarta.